Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ada lagi servis sepatu ya. Mungkin teman-teman mau cari tempat servis sepatu yang murah, kualitasnya bagus. Ini namanya tempatnya apa, Bang? Ya, Dadan Sport. Apa? Dadan Sport. Dadan. Dadan Sport. Dadan Sport namanya ya teman-teman ya. Ini alamatnya di mana, Bang, ya tempatnya ya? Kampung Cipondo. Oh, ini Kampung Cipondo ya. Iya, tapi masih masuk Jakarta nih, Bang, ya? Iya. Iya, perbatasan. Nah, ini di sini banyak sekali teman-teman ya, kalau mau lihat itu mau servis sepatu bisa. Nah, kayak saya ini, saya lagi servis sepatu saya nih. Wah, mabangnya lagi dikerjain tuh, bisa ditungguin. Terus mau beli sepatu juga bisa di sini. Harganya miring, teman-teman, murah-murah ya. Iya, Bang, ya? Bisa goyang. Bisa digoyang harga tuh katanya. Saya pernah beli sepatu di sini, teman-teman. Sepatu second bagus, masih bagus ya, harganya miring gitu. Jadi pada beli sepatu baru ya, di sini kualitas sepatu secondnya juga masih bagus ya, cukuplah kalau untuk yang kantongnya lagi kurang bagus ya, Bang, ya. Iya, gitu. Ini sepatunya kalau yang baru dari mana, Bang? Dari daerah nih, Kenang Bogor, Sidoarjo. Oh, dari iya, iya, iya. Pokoknya yang pasti produksi dalam negeri, Bang, ya. Iya. Gitu loh. Boleh tahu, Bang, kisaran harganya berapa, Bang, kalau sepatu untuk orang kerja, Bang? Ada yang di bawah cepe, ada yang di bawah pego. Nah, tuh, mau nyari yang budgetnya cuma 100 ribu, guys, itu masih ada di sini. Ya, makasih ya. Tuh, banyak customer-nya di sini ya. Tuh. Ini rata-rata kalau yang kesini beli sepatu baru apa nyari sepatu, apa betulin sepatu, Kak, Mang? Ada yang beli, ada yang nyerpis. Oh gitu, ada yang beli, ada juga yang nyerpis ya. Kalau saya nih kebetulan lagi nyerpis nih. Tuh, sama abangnya lagi dilem. Mangap sepatunya. Bisa ditunggu, guys, di sini. Oke. Kalau untuk harga lumayan bersahabat ya, nggak terlalu mahal-mahal banget di sini. Yang penting kualitasnya, pekerjaannya bagus. Ya, jadi teman-teman buat yang pengen servis sepatu, terus cari sepatu juga bisa di sini. Nah itu, ini lihat sepatunya ya. Nah ini yang di display nih. Ini ya, boleh lihat sepatunya nih, kualitas sepatunya lumayan oke loh. Nah, kalau yang ini berapa, Mang? Itu 85. Nah, yang ini aja kayak gini, guys, cuma 85.000 loh. Tuh. Kalau buat ya ngantor sehari-hari lumayan lah ini ya. 85.000. Kalau ada kenapa-napa bisa dibenerin emang ya di sini ya. Tuh. Dijamin masih. Pokoknya kalau baru dipakai ada masalah sepatunya, ya bisa balik lagi ke sini. Ini yang 85.000 harganya ya. Kalau yang ini berapa nih, Mang? Itu cepe. Hah? Cepe. Ah, ini cepe nih. Kualitasnya lebih bagus ya. Bahannya tuh. Nah, tuh. Kayak kulit-kulit gitu ya. Ini juga tebel. Cepet aja masih boleh nawar emang ya. Tapi nawarnya jangan sadis gitu loh. Gitu loh. Jadi pilihan sepatunya banyak, guys. Nah, ini kalau yang servis-servis sepatu tuh. Oh, ternyata servis tas bisa juga, Mang. Nah, ini yang mau servis tas di sini nih. Tuh banyak juga tuh, ada tuh. Mungkin daripada tasnya rusak, nggak bisa dipakai. Ya, resletingnya macet atau ada yang putus, bisa dibawa ke sini. Bisa direparasi di sini. Oke, guys, nanti untuk alamatnya dan lokasi saya bisa masukkan di deskripsi ya, teman-teman. Nah, kita lihat di depannya ya. Oke, guys, ini sepatunya yang servis udah selesai ya. Kita lihat ini kualitas jahitannya itu lumayan cakep tuh ya, kuat ya. Kerjanya juga lumayan rapi.
Yang pasti yang penting sepatunya udah berfungsi kembali ya. Tadinya ngemple-ngemple ini lepas. Ditungguin ya paling nggak sampai setengah jam selesai guys. Cepet kerjanya guys. Nah itu. Nah ini Mang Dadan Sport. Nah ini. Dia udah pengalaman dia servis sepatu. Ini lagi servis tas tuh. Oke guys. Ya ini. Nah ini sepatu Kickers nih. Cuman 85.000. Belum nego ini, bisa nego. Oke guys, itu ya buat rekomendasi tempatnya ya. Mantap dah. Iya. Kita aja bersih sepatu, peralatan sepatu.